B250. Ya, mau dipakai sendiri atau dipakai suami? Coba Mas bayangkan kalau saya yang pakai. Cukup enggak? Untuk anaknya. Oke, Bu. Di sini kita ada ready stock Bu untuk CBR250. Ya. Mungkin bisa di sebentar saya tempelkan brosurnya. Oh iya, gambar-gambarnya Mas sama harganya. Ini Bu untuk gambarnya dari CBR250 sendiri. Di sini nanti ada 4 warna ya Bu ya. Ada 4 warna. Di sini nanti ini ada Bravery Matrat merah top ini Bu. Terus kita yang ready ini ada Black Freedom. Dan yang paling tinggi itu harganya kita ada warna Racing Red sama ini Matte Gun Border Black, jadi yang hitam top. Jadi ini ada 2 tipe Bu untuk CBR250. Ini ada tipe ABS dan non ABS. Jadi untuk non ABS itu kan nanti kita di fitur di pengereman. Mungkin saya bisa lebih jelaskan lagi ke fiturnya Bu. Oh, oke, langsung begini. Iya. Oh, ya. Ini Bu. Di CBR250 sendiri di sini punya keunggulan dibandingkan merek lain ya. Di sini CBR250 yang tidak ada di tipe unit merek lain itu di sini sudah total by wire Bu untuk kaca. Jadi dengan menggunakan serat optik, biasanya kan ada kabel bajanya, dia di sini sudah nggak pakai, jadi dia pakainya optik total by wire dan dia didukung dengan tristep mode Bu. Jadi dalam berkendara untuk meningkatkan akselerasinya, kita di sini ada tristep mode yang nantinya itu ada mode comfort, sport sama sport plus Bu. Itu perbedaannya di nanti akselerasi. Selain itu juga dari CBR250 sendiri dengan mengadopsi konsep total sport ya Bu ya. Jadi total control, total sportnya ini dia bodinya lebih ramping dan terkesan agresif. Selain itu kan juga kita di sini nanti dibekali dengan 2 silinder 250cc dengan 12 buah yang nanti namanya jadi ini racing. Selain itu juga di sini kita dengan menggunakan skok belakang yang sudah kita ini Bu, dengan menggunakan rolling. Jadi dengan 3 sudut, selain itu juga menggunakan swingarm yang sudah aluminium alloy. Jadi akan terkesan lebih ringan. Dan untuk lampu sebelakangnya kena pot sendiri juga sudah double karena tadi gas buangnya 2 ya. Selain itu juga nanti untuk lampu belakangnya sudah mengadopsi lampu LED. Di sini selain itu kita di sini ada keunggulan lagi di spok depan Bu. Spok depan sudah menggunakan upside down dengan brand ya, dengan merek Showa. Jadi untuk meredam getaran, jadi waktu di jalan untuk meredam getaran yang mungkin kan sekarang banyak jalan-jalan yang agak rusak ya, dengan menggunakan upside down Showa ini, jadi untuk meredam getarannya lebih unik Bu. Jadi perasaan tidak terlalu bergetar di tangan. Anaknya ini diajak atau enggak? Oh tidak, kebetulan tadi masih tidur siang. Gini Bu, nanti semisalkan anaknya mau nyoba, kita ada test ride-nya. Nanti bisa disuruh ke sini atau sama ibu di sini, nggak apa-apa segala macam. Untuk dari sisi itu sudah jelas apa belum Bu? Ada yang bisa, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Mas, tapi ini pertanyaan titipan dari anak saya. Iya. Ini kan pilihan kita antara CBR250 yang Honda dan ada saingannya itu Mas, apa yang dijual itu? Oh, yang ada Ninja yang, itu ya? Yang Ninja kan sama-sama itu yang beda iya, mana, Mas? Mungkin kalau dari CC sama ya Bu, yang mengadopsi ini yang saya sampaikan tadi di Ninja, di Sosio Sebelah itu kan untuk teknologinya kita utamakan yang ini Bu, total by wire. Jadi yang untuk akselerasi tarian gasnya ini kan dia lebih spontan karena tidak menggunakan kabel baja lagi. Selain itu kan kita didukung dengan tristep mode. Tristep mode jadi Ninja tidak ada. Dan keunggulannya kita lagi untuk di shock depannya. Jadi shock depannya kita ada Showa. Dan untuk tampilan ini total sport dengan ini Indonesia jadi lebih ramping dan cara lebih agresif untuk di jalanannya tadi. Itu Bu untuk ya kalau dari sisi mesin sendiri kan mungkin sama-sama 250 cc, tapi mungkin kalau
anaknya nanti lebih mudeng lagi Bu. Untuk gas buangnya kita mengadopsi dua. Kalau ginjal masih satu. Iya. Oke. Okay. Saya perlu tanya satu lagi. Monggo boleh silakan. Ini kan tadi penjelasan Mas ada yang standar sama ABS. Lebih bagus yang mana untuk anak saya? Kalau itu ini Bu, kita perbedaannya kan itu di fitur pengereman Bu. Mm-hmm. Kalau di ABS itu kan anti-lock brake system ya Bu ya. Yeah. Jadi pengereman yang di kala kita melaju kecepatan tinggi atau tiba-tiba kita rem mendadak itu enggak ngunci, jadi enggak selip lah. Oh, berarti lebih aman ABS? Iya, lebih aman kalau untuk CC yang besar 250 cc ini kan rata-rata pasti tenaganya besar. Ya itu nanti kita lebih bagus yang itu. Ya. Ya, baik Mas, terima kasih penjelasannya sudah cukup. Ya, monggo saya sampaikan karena saya. Lagi tidur Mas. Nah, kita telepon dulu. Nanti rencananya mau cash atau kredit Bu? Mas, di cash aja Mas. Oh, di cash yang ya. Oh iya. Gini Bu, ini untuk program bulan Maret ini kita ada program namanya RO trade-in ya Bu ya. Jadi bisa itu nanti potongannya kurang lebih ya sekitar 4 juta lah Bu. Oh iya. Teman saya yang beli kemarin ya 6 juta ya Mas. Lah itu kemarin Bu, ini kan sudah bulan Maret. Kemarin, jadi ya itu kan ini. Oh iya. Ya, kita 4 juta. Ya nanti saya coba ajukan lagi sama lagi ada tambahan. Nah itu nanti kan saya cuma minta punya motor Honda. Punya kan saya pulang sini juga. Ya, nanti kita bisa minta STNK aja, nanti kita copy untuk proses itu. Terus ini nanti saya jelaskan juga Bu untuk garansi servisnya. Di kita ada 3 kali ya Bu ya untuk motor premium dia. Ya. Motor premium 3. Nanti kan kalau Ibu servis ke sini terus nanti kan ada bonus tambahan lagi 1 kali dengan mengadopsi ini. Kita ada kartu dari kita. Nah itu kan juga nanti masih ada garansi mesin dan garansi kelistrikan yang kurang lebih ada 1 tahun, garansi mesin 3 tahun. Selain itu juga nanti kalau untuk servis sudah jauh, kalau nggak ingin ngantri atau apa, itu nanti Ibu bisa booking dulu. Nanti kita nggak mau bisa booking, nanti atau bisa WA saya juga, paling difotokan STNK aja. Nah, selain itu kan nanti biar dengan kalau pas datang tinggal nanti bisa langsung setir. Selain itu kan juga kalau motor premium memang kita utamakan. Oh ya, memang harus dibuluan kan? Iya, iya. Ini Bu, saya mau menawarkan kan kalau pakai CB 250 ini kalau misal standar aja kan juga kurang ini ya Bu. Ini kita ada beberapa aksesoris yang untuk motor ya, seperti kayak ada nanti dipasang di lehernya, anaknya mungkin nanti belum tahu. Ada aksesorisnya, ada kayak bumper seperti itu, terus untuk tank pad, jadi untuk menutup tank. Biar kalau ini nggak ada gesekan, biasanya keperluan sama crisper gitu. Oh gitu. Harus kalau anaknya masih jomblo kan nanti juga kan dikasih. Iya, iya itu ada. Ada itu ada lagi tuh. Karena itu kan juga untuk menunjang pengendara, kita juga ada aparel resminya Bu. Nanti kita ada jaket, ada helm gitu. Ada full face Bu. Iya. Iya kalau bagusnya bagus Bu, ya mahal. Oh, iya, kan haruslah asli dari Honda. Nanti kalau anaknya sini kan bisa ambil untuk aparelnya juga, jadi motornya lebih bagus, nanti penggunanya juga lebih gampang Bu, ya lebih keren. Oke, siap. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bu? Sudah cukup Mas. Ini rencana mau di cash hari ini atau besok penggunaannya atau sekarang aja ya Bu ya? Sekarang aja, sekarang belum bawa. Oh iya, ini Bu saya boleh minta nomornya dulu ya Bu ya. Boleh, nomor saya dicatat nanti saya.